بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلا يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان عزني الله وإياكم pada kesempatan yang berbahagia ini dalam kondisi hujan mudah-mudahan itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita dan bagian daripada pintu berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya terlebih di daerah ini. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in, itba'it tabi'in dan mudah-mudahan kepada kita sekalian selaku umatnya yang selalu berpegang teguh di dalam Menjalankan sunnah-sunnah beliau, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengkaji tentang satu bab yang mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dari kajian pada malam hari ini disebabkan karena materi sebelumnya sudah selesai maka saya diminta untuk menyampaikan sebuah materi namun tentunya materi yang bisa sekali habis begitu ya maka dari itu mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita kaji insyaallah taala pada kesempatan kali ini hotel iman wa Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan sama-sama mengkaji tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat suatu kata yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya Kenapa demikian? Disebabkan karena tabiat seorang manusia tak pernah lepas dari salah dan dosa. Maka dari itu, kita diminta oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam keadaan beriman, walaupun kita dalam keadaan banyak melakukan kebaikan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan ketika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu maka perhatikanlah dan perhatikanlah dari ya telinga-telinga kalian karena di dalamnya pasti ada perintah yang wajib kalian untuk lakukan atau ada larangan yang wajib kalian tinggalkan di sana ada perintah tubuillahi taubatan nasuha padahal Allah subhanahu wa taala memberikan kitab ini kepada orang-orang yang beriman namun tetap Allah subhanahu wa taala meminta kepada orang-orang yang beriman untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala karena taubat bukan hanya dilakukan oleh seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa atau setelah melakukan perbuatan-perbuatan dosa baik kecil ataupun besarnya akan tetapi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh seorang hamba terus-menerus karena kita tidak mengetahui apakah kita melakukan dosa ataupun tidak seorang hamba disifati oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang ya selalu melakukan dosa dalam sebuah hadis dikatakan semua anak Adam itu melakukan dosa. Khattah, dalam bahasa Arab itu Kalau khati orang yang bersalah akan tapi khata itu selalu bersalah. Ketika seorang melakukan kesalahan tentu dia wajib baginya untuk meminta ampun kepada Allah. Baik disadari ataupun tidak disadari dosa tersebut. Karena orang-orang yang beriman tidak hanya dia bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa, akan tetapi dari perbuatan dari kelalaiannya terhadap amalan-amalan kebaikan, dia pun beristighfar kepada Allah dan meminta dan bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Antakula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah." Sungguh amat besar penyesalanku Disebabkan karena kelalaian kelalaianku Seorang yang beriman Ketika dia lalai dari perbuatan kebaikan Dia bertawad kepada Allah Dia menyesali atas kelalaiannya tersebut Walaupun mereka tidak melakukan dosa Khawatir iman perlu kita ketahui Dosa itu bukan berarti ya hanya sebatas perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah jelas akan tetapi terkadang ada syubhat-syubhat yang dilakukan oleh seorang hamba atau disebabkan karena kelalaiannya di dalam melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala seseorang wajib bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan akan tetapi pada hari ini Mungkin si fulan dia lalai akan bersyukur kepada Allah. Itu merupakan sebuah dosa. Lalu kemudian jika seandainya seorang ditimpa musibah, dia tidak bersabar, dia mengucapkan kata-kata yang di dalamnya ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia tidak rida dengan apa yang telah dibagi oleh Allah. La yarda bima Allah, tidak rida dengan apa yang telah Allah berikan. Itu bagian daripada dosa itu wajib kita ya taubati lebih daripada itu khawatir iman seseorang atau manusia jika seandainya tidak ada yang berdosa maka Allah akan datangkan kaum yang di mana mereka berdosa lalu kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bayangkan Allah menginginkan bukan menginginkan ya namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan berbagai macam karakter yang buruk zaluman jahula dia zalim terhadap dirinya dan juga bodoh jika seandainya dia tidak menuntut ilmu dia akan terus bodoh dia terus akan zalim terhadap dirinya ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai macam sifat yang yang kurang demikian sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun ya mensifatkan dirinya sebagai ghafur memberikan sifat terhadap dirinya sebagai sang maha pemaaf dan ya memberikan pengampunan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni siapa saja yang meminta ampun kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nafsi biyadihi laulam tuznibu ladhahab Allah bikum walajaa bi qawmin yuznibuna fayastaghfiruna Allah wa yugfar lakum demi zatku yang berada di tangannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika seandainya kalian tidak ber, tidak melakukan dosa jika seandainya kalian tidak berbuat dosa niscaya Allah akan hilangkan kalian atau hancurkan kalian atau hilangkan kalian, maka Allah akan datangkan dengan kaum yang mereka berbuat dosa, lalu kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka diampunkan dosanya. Berarti ini merupakan sebuah kepastian seorang melakukan dosa. Akan tetapi jelas khairu al khata'inat tawabun tidak serta merta kita katakan kita ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat khata selaku melakukan selalu melakukan dosa lalu kemudian kita tidak bertobat kepada Allah. Maka dari itu taubat itu bukan hanya sebatas dilakukan oleh seorang hamba selepas melakukan dosa akan tetapi terus menerus dengan dalil apa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya Wallahi inni la wa atubu ilaihi fil yawmi Demi Allah, aku bertaubat kepada Allah dan juga istighfar kepadanya dalam satu hari seratus kali. Ya. Tinggal kita bandingkan dengan diri kita. Apakah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita, atas kelalaian-kelalaian yang telah kita lakukan dari kewajiban-kewajiban seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ya. Ma muslimin rahimakumullah. Taubat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba setiap waktu. Ya. Tidak hanya Waktu-waktu yang mustajab akan tetapi setiap saat Memang ada waktu-waktu ketika kita meminta ampun kepada Allah Yang dengan waktu tersebut Bisa lebih diijabah di oleh Allah Dan juga langsung diterima taubat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi kita katakan bahwa Waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita untuk bertaubat kepada kepadanya Itu 24 jam tidak melihat kepada waktu-waktu kita hanya sebatas hariun bil bil awqatil mustajabah kita hanya fokus kepada waktu-waktu yang mustajab saja tidak di setiap waktu diminta untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. karena Allah mengatakan wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala hai orang-orang yang beriman ya supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Begitupun dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna Allahu 'azza wa Jal, yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa di waktu siang. Begitupun Allah Subhanahu wa taala membentangkan di tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa di malam hari. Kecuali orang-orang yang mujahir. Siapa itu mujahir? Orang-orang yang melakukan dosa pada siang atau malam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan dosanya, menutup dosanya akan tetapi dia membuka aibnya dengan mengatakan faal tu wa kada. Saya telah melakukan ini dan itu tadi malam. Dengan bangganya dia mengatakan, ya, saya telah melakukan dosa ini dan itu. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah memaafkan dan juga sudah menutup dosa tersebut. Terlebih jika seorang ketika setelah melakukan dosa lalu kemudian dia menyesali atas perbuatan dosanya dan bah itu merupakan sebuah salah, salah satu kesyaratan diterimanya taubat. Dalil yang lain tentang seorang hamba diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ya pada saat-saat yang mustajab saja dan bukan dan bu, bukan pula disebabkan karena setelah melakukan perbuatan dosa lihat doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang muslim keluar dari kamar mandi kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan ghufranak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa taala kenapa disebabkan seorang muslim pada hakikatnya hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah tidak lalai sedikit pun namun jelas seorang muslim ketika masuk ke dalam kamar mandi dia tidak diperintahkan untuk berdoa dan tidak diperintahkan untuk berbuat ya ibadah untuk melakukan ibadah sehingga itu merupakan sebuah kelalaian dari seorang muslim lalu rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bertaubat kepadanya dan meminta ampun kepadanya disebabkan karena kelalaian ya. karena seorang muslim seorang manusia diwajibkan ya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Taubat ini merupakan sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tiga karakter, dengan tiga jiwa. Satu jiwa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ammaratun bisu, Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan jiwa yang selalu cenderung kepada keburukan. Dan ini semua manusia diciptakan dengan jiwa itu. Lalu kemudian jiwa yang kedua, jiwa yang selalu menyesali atas segala perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa yang tenang. Yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena ketaatan yang dilakukan terus-menerus oleh seorang hamba. Seseorang ketika dia melakukan dosa, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi taubatnya tidak diiringi oleh penyesalan yang sangat mendalam atas perbuatannya tersebut maka taubatnya tidak dianggap sebagai taubatan nasuh bahkan tidak diterima karena seorang yang bertaubat wajib menyesali atas perbuatannya tersebut karena bagian daripada taubat adalah menyesal annadamu taubah Rasul mengatakan annadamu taubah penyesalan itu merupakan sebuah taubat berarti syarat Diterima taubat seseorang atas kelalaian kita adalah menyesali atas perbuatan kita yang kita lakukan, atau menyesali atas kebaikan yang kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertaubat dari berbagai macam dosa. Salah satunya adalah dosa-dosa yang besar. Dosa yang besar tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat tidak akan mengampuni dosa seseorang ya kecuali yang diiringi dengan taubat karena ada dosa-dosa yang kecil yang tidak perlu dengan taubat akan tetapi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas dengan amalan-amalan baik, amalan-amalan kebaikan dengan salatnya, dengan puasanya. Dosa yang kecil tersebut secara otomatis terhapus. Ya. Karena Rasul mengatakan al ilal lima Hari Jumat ke Jumat yang lainnya itu merupakan penghapusan dosa dari Ya, penghapusan dosa dosa kecil. Akan tetapi dosa dosa besar wajib bagi seorang hamba yang melakukan dosa besar untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala dan mengucapkan taubat tersebut. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taalaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslim Adnaba dhanban يحدث فيهما غفر الله له seorang muslim ya tidaklah seorang muslim yang ketika dia melakukan dosa lalu kemudian dia salat dua rakaat tidak mengajak bicara dirinya maksudnya fokus di dalam salat tersebut maka dia akan diampunkan dari dosa-dosanya. Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa. Al-kabair terutama, dosa-dosa yang dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita tahu mana dosa yang besar, mana mana dosa yang kecil. Barangkali di antara kita yang ada yang melakukan dosa-dosa yang dianggap besar akan tapi disebabkan karena ketidaktahuan kita hingga akhirnya kita mengatakan ya. Dosa tersebut sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya melakukan kebaikan-kebaikan. Disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini dan begitu, memang betul. Ya. Dengan hanya melakukan kebaikan, maka dosa-dosa kecil tersebut akan berguguran. Ya. Seperti tadi, seorang beristighfar berguguran dosanya. Berwudu setelah wudu lalu kemudian ya. Tetesan air wudhu yang mengalir dari tangannya, dari mukanya, semua itu menjadi penggugur dosa. Lalu kemudian, apalagi datangnya seorang Muslim dari rumahnya ke masjid untuk mendatangi sholat berjamaah, itu merupakan pengguguran, penggugur dari dosa-dosa yang dilakukan. Namun jelas itu adalah dosa-dosa kecil. Namun dosa besar, kita perlu tahu dan wajib bagi kita untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih dosa dosa-dosa besar? Definisi dosa besar ataupun dosa kecil. Ya. Para ulama mengatakan dosa besar adalah dosa yang memiliki had, memiliki hukuman di dunia atau memiliki ancaman di akhirat atau mensifati dosa tersebut dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan juga laknat. Itu adalah bagian daripada dosa besar. Itu adalah ya dosa-dosa yang besar. Jika seandainya dosa tersebut ada hukuman hadnya di dunia seperti misalnya sariqah, mencuri. Ada hukum potong tangan. Kemudian Ada lagi membunuh dikisas. Ada lagi berzina dirajam atau dicambuk. Minum khamar, begitu pula. Berzina, ya. Apalagi makan harta riba, itu pun ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahkan ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan harta riba ataupun orang yang menulisnya atau menjadi wakil atau menjadi saksi atau orang yang bekerja di tempat yang di dalamnya ada riba karena Allah Subhanahu wa taala melaknat orang orang-orang yang memakan riba dan juga yang ya, beriringan di dalam riba tersebut maka ketika seorang ya, melakukan dosa-dosa yang disebutkan tadi sudah sepantasnya bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap dosa yang dia lakukan. Karena itu merupakan kewajiban. Maka dari itu di sini kita akan sebutkan syurut taubah. Karena ketika kita membahas tentang taubat maka wajib bagi kita untuk membahas syurut taubah syarat-syarat taubat di dalam seseorang melakukan taubat ada ada syarat-syarat yang wajib baginya untuk ya, dilakukan dan untuk ditunaikan yang pertama adalah i'tiraf i'tiraf bidzamb mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan karena i'tiraf ya, ini terkadang ya sulit dilakukan oleh seorang hamba. Dosa itu ditimbulkan terkadang dari fitnah syahwat dan fitnah tusyubuhat. Fitnah syahwat yang berkaitan dengan wanita, harta, jabatan dan segalanya. Fitnah tusyubuhat yang berkaitan dengan ibadah. Kebidahan-kebidahan yang tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Shubhat. Seseorang melakukan dosa yang timbul dari syahwat. Terkadang dia setelah melakukan dosa tersebut, dia meyakini bahwa dosa tersebut adalah dosa. Dia meyakini saya telah mencuri. Dan dia mengakui atas kesalahannya karena dia tahu dia sadar bahwa dosa tersebut adalah merupakan sebuah dosa. Kesalahan tersebut adalah merupakan sebuah kesalahan. Atau perbuatan tersebut adalah merupakan sebuah kesalahan. Hingga akhirnya dia i'tiraf, mengakui bahwa saya telah melakukan dosa. Akan tetapi yang bermasalah adalah Ketika seseorang melakukan kesalahan-kesalahan yang timbul daripada syubhat, fitnah syubhat, ujian syubhat seorang melakukan ibadah amal kebaikan yang tidak ada dasar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zahirnya seakan-akan ibadah akan tetapi tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka pelaku atau orang yang melakukan kesalahan atas dasar syubhat tersebut ya susah bagi dia untuk mengakui kesalahannya maka dari itu i'tiraf itu sangatlah penting. Karena tidak mungkin seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi dia tidak mengakui kesalahannya. Saya meminta maaf kepada Anda karena saya sudah melakukan kesalahan. Itu betul karena saya sudah mengakui. Akan tetapi maaf, saya mohon maaf tapi saya tidak salah. Itu tidak dibenarkan. Hingga akhirnya i'tiraf ini sangat merupakan sebuah salah satu syarat ya diterimanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nadam. Yang kedua adalah menyesali atas perbuatan tersebut. Karena tidak ada manfaatnya, faidahnya seorang mengakui atas segala kesalahan akan tapi dia tidak menyesalinya. Menyesal hanya sebatas mengakui ya saya melakukan kesalahan Lalu setelah itu saya tidak menyesali Karena setelah menyesali Ada proses berikutnya yaitu Al-iqla' an-Zamb, Al-azm Tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatannya Jika hanya sebatas mengakui kesalahan Tanpa ada penyesalan maka jelas dia pada waktu-waktu yang akan datang, dia akan melakukan dosa lagi. Ya. Oleh karena itu, kita katakan bahwa ketiga syarat ini harus terpenuhi, terlebih ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan hak Allah, ya. walaupun begitu banyak di antara manusia yang zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala bukan zalim terhadap dirinya tapi zalim terhadap Allah dan kezaliman yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan kesyirikan seseorang melakukan kesyirikan ya dia zalim terhadap Allah karena kezaliman ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kesyirikan bagian daripada kezaliman ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Walam yalbisu imanahum bizulmin. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan dengan ya, keimanan dengan kezaliman. Para sahabat bertanya pada saat itu, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah pernah berbuat zalim, berbuat zalim terhadap dirinya, dia lalai terhadap kewajiban-kewajibannya ya. Karena memang manusia disifati Sebagai Zaluman jahula Akan tetapi yang dimaksud zalim Atau zalim Kezaliman di dalam ayat ini adalah Sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW Bukan kezaliman itu yang dimaksud Akan tetapi kezaliman yang disebutkan oleh Luqman al-Hakim Ketika dia mewasiatkan kepada anaknya Ya bunai qala Luqman li ya bunai Ketika Luqman dia mewasiatkan kepada anaknya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun Karena sungguhnya kesyirikan itu bagian daripada kezaliman yang sungguh sangatlah besar Orang yang melakukan kezaliman yang berupa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun syirik Ketika seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia menyesali atas perbuatannya tersebut. Atas ilmu, bukan karena ikut-ikutan. Atas dasar ilmu. Lalu setelah itu menyesali atas perbuatannya. Dan setelah itu tidak kembali kepada kesyirikan dan kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Bahkan bukan daripada itu, bukan hanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan reward Kepada seorang hamba yang masuk ke dalam agama Allah Dari yang sebelumnya kufur Jika seandainya dia melakukan kebaikan-kebaikan di waktu kufurnya, Di waktu dia sebelum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia akan ditetapkan, atau amalan-amalan baik tersebut akan tetap menjadi bagian pahala yang dia dapatkan. Bahkan bukan hanya itu. Keburukan yang dia lakukan akan diganti menjadi kebaikan. Subhanallah. Kebaikan yang dia lakukan ketika masa jahiliyah, masa ya. Kekufuran mereka itu akan ditetapkan sebagai kebaikan kita dan keburukan-keburukan kesyirikan yang dilakukan, itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kamal kebaikan. Namun tentunya ada syarat-syarat ya. -syarat. Salah satunya tadi adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man taba wa amana wa amila amalan اللَّهُ fa ulaika وَكَانَ sayiatihim غَفُورًا wa Siapa saja yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepadanya lalu kemudian dia beramal saleh maka merekalah orang-orang yang digantikan keburukannya dengan kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelaku dosa perlu kita ketahui Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membukakan pintunya untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa, walaupun itu dosa besar. Berbeda dengan sebagian kelompok yang ada di dalam, ya, di luar Islam sebenarnya, mereka berpandangan bahwa orang-orang yang melakukan dosa, dosa besar, terutama keluar daripada Islam. Itulah akidah khawarij. Orang-orang ya. yang mengatakan bahwa, Orang yang melakukan dosa besar, Maka dia telah keluar dari ajaran Islam. Bahkan dia khalidun muhalladun finnar. Bahkan mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar, Tidak diterima taubatnya, Dan dia keluar dari ajaran Islam, Lalu kemudian, Dia, ya, Kekal di neraka begitu banyak ya syariat Allah yang dilanggar hukum-hukum Allah yang ditabrak kenapa demikian karena dengan mengatakan demikian berarti dia menghapuskan sifat Allah subhanahu wa taala Allah ghafur rahim menafikan sifat Allah Allah maha pengampun lagi maha penyayang ya. dan mereka juga menafikan tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pelaku dosa besar yang seharusnya dia, dia dia dimasukkan ke dalam neraka Allah akan tetapi mendapatkan syafaatnya hingga akhirnya dia tidak dimasukkan ke dalam neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti menafikan itu. Atau bahkan dia menafikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Pelaku dosa menurut mereka Khalidun mukhalladun finnar. Dia kekal di neraka Orang yang melakukan Yang mencuri Orang yang berzina Orang yang ya, membunuh Itu adalah orang-orang yang kekal di neraka Berarti dia menafikan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bagi orang-orang yang Masuk ke dalam neraka Allah Tidak sampai Masa siksaannya di neraka namun Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya dari dari neraka dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia menafikan syafaat Rasul dan kita semua ahlu sunnah wal jamaah meyakini akan hal itu. Maka dari itu pada kesempatan kali ini juga mengingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena subhanallah di akhirat kelak khotul iman tidak adalah tidak ada yang menolong kita kecuali amal kita. Jika amal kita banyak. Kalau amal kita baik apalagi yang bisa menolong kita? Kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syafaat-syafaat yang lainnya yang telah disebutkan dalam hadis sallallahu ya. alaihi wasallam. Syafaat Al-Qur'an. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang ya selalu Bersalawat kepadanya. Maka dari itu, seseorang jika ber, jika bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan, sekalipun dosa besar, dia akan tetap ya, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Subhanahu Wa Taala maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu kemudian Manfaat atau buah dari Seseorang bertamasuk Berpegang atau istiqamah di jalan Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Simar, buah Hasil yang dia, yang dia dapatkan Jika seseorang ya, Terus istiqamah Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu dia Setelah melakukan kesalahan Ataupun tidak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan jelas Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya Idza sadaqal maru fi taubatuhu anil kaba'ir fa inna Allah yaqbalu taubatuhu wa wa yaghfir dhunubahu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya jika seandainya dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur taubatnya Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'at Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengampuni segala per, segala dosa perdosaan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintainya. Buah daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya dan juga mencintai orang-orang yang selalu melaku, selalu bersuci. Manfaat lainnya adalah Raf'ul azab diangkatnya azab, diangkatnya siksaan, diangkatnya hukuman. Yarfa'u Allahul fi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat azab Seseorang yang bertaubat kepadanya dengan taubat yang jujur di dalam taubatnya. Innahu subhanahu wa ta'ala ghaffarul dhunub. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun dari segala dosa. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka dan kamu berada di dalam di dalamnya atau kamu berada ya bersama mereka dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab kaum yang mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dengan taubat tersebut maka Allah Subhanahu wa taala senang merasa bahagia dengan taubat kita sehingga dikisahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lillahi Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih senang dan lebih bahagia dari taubat seseorang dari seseorang yang dia turun dari kendaraannya lalu kemudian dia tidur di padang pasir Lalu kemudian kendaraannya tersebut untanya tersebut lari. Ketika dia bangun, dia mendapati untanya telah pergi. Begitu sedih. Kenapa? Ketika kondisi seperti itu, dia berada di padang pasir tidak ada kendaraan yang hendak dia tunggangi. Begitu sedihnya dia. Lalu kemudian dia tidur kembali. Setelah tidur, dia mendapati ya, untanya berada berada di sampingnya. Sungguh senang orang tersebut Namun Allah kata Rasulullah SAW Lebih senang dan lebih bahagia dari orang tersebut ya. Kita menginginkan menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan amalan kita ya, Allah subhanahu wa ta'ala senang Walaupun sebenarnya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan pernah bertambah sedikit pun kekuasaannya Dengan ketaatan seorang hamba dan tidak akan pernah berkurang sedikit pun kekuasaannya dengan kemaksiatan seorang hamba tidak akan pernah karena itu merupakan kewajiban kita saja sebagai seorang hamba mau tidak menjadi orang baik mau tidak kita bertaubat kepada Allah dan hingga akhirnya kita mendapatkan ya ampunan Allah lalu kemudian kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya lalu kemudian Poin berikutnya adalah kita diminta juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertaubat dari perbuatan dosa kecil. Lebih spesifik lagi dosa kecil saghirah dosa kabair Dosa-dosa yang kecil ini definisinya adalah dosa-dosa yang memang selain daripada dosa besar. Itu merupakan sebuah keharaman Akan tetapi tidak ada had Tidak ada hukuman di dunia ya. Namun juga tidak ada ancaman itu mukhaladun Kemudian juga tidak disifati dengan Sebagai Allah subhanahu wa ta'ala marah dan murka Terhadap amalan tersebut Namun itu merupakan sebuah keharaman Tidak diperbolehkan Seseorang melihat ya Kepada yang bukan halal baginya ya. Lalu kemudian Misalnya seseorang ya menyentuh yang bukan mahram walaupun itu dikatakan bagian daripada dosa besar namun juga jika seorang misalnya melakukan amalan-amalan kesolehan maka dia akan diampuni dosa-dosa tersebut namun jelas maksud dari pembahasan ini adalah seorang seyogianya harus berhati-hati dari dosa-dosa kecil ya karena tidaklah ada atau tidaklah gunung tersebut ya ada melainkan itu adalah perkumpulan dari batu-batu kecil. Sebuah syair mengatakan lah ta la tahkiranna minal la tahkiranna saghiratan jibala minal hasa. Janganlah engkau menyepelekan dosa-dosa kecil ya karena itu bagian daripada ketakwaan dan ya Sesungguhnya ya gunung itu terbuat dari batu-batu kecil. Karena sifat menyepelekan ini sungguh sangatlah buruk. Jadi tidak melihat kepada dosa ini kecil ataupun besar. Dosa kecil bisa ya dihapuskan dengan amalan-amalan saleh. Lalu kemudian seorang serta merta melakukannya bahkan dengan sengaja. Ya. Kita katakan walaupun zatnya itu adalah zat dosa kecil. Akan tetapi jika seorang melakukan tersebut disebabkan karena kesengajaan atau disebabkan karena pikirannya ya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan serta-merta mengampuni dengan amalan kebaikan kita, maka itu menjadi dosa besar ya, Akhi. Karena dia dia menyepelekan dosa tersebut. Seorang seorang ulama mengatakan la tahkiranna saghiratan لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن إلى إلى من janganlah engkau melihat kepada kecilnya dosa, akan tetapi lihatlah kepada agungnya siapa yang engkau dosai atau siapa yang engkau maksiati. Ya. namun jika seandainya seorang melakukan perbuatan dosa tidak disengaja, ya dan itu adalah merupakan sebuah sifat yang tentu susah untuk ya dihindari karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sendiri mensifati manusia sebagai orang yang zalum terhadap dirinya berbuat zalim terhadap dirinya maka dari itu ya taubat atau syariat taubat ibadah taubat sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya yang diwajibkan kepada seorang hamba. Sama seperti syukur, sama seperti sabar, sama seperti berdoa. Jika saat ini kita kita meninggalkan amalan-amalan tersebut ya, kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sombong. Sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Begitupun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala muslimin rahimakumullah Kun mulziman bi khuluqi an maka jadilah kita di antara orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa besar ataupun dosa-dosa kecil dan juga dari kelalaian-kelalaian yang ya kita tidak bisa melakukan amalan kebaikan tersebut dengan secara sempurna. Kenapa? ya, disebabkan karena khawatir ya, ajal menjemput kita terlebih jika seseorang misalnya mencampur adukan antara kemaksiatan dan ya antara kemaksiatan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan. Ibadah dia lakukan, salat dia lakukan, ya. Kemudian ngaji dia lakukan ngaji Al-Qur'an, bahkan duduk di kajian akan tetapi tetap dia misalnya melakukan keburukan-keburukan, menggibahi orang lain. Ya. Lalu kemudian juga misalnya makan harta riba anak yatim. Memakan harta orang lain dengan cara batil. Ya. Karena khawatir kita tidak mengetahui pada masa apa ajal menjemput kita. Oleh karena itu harus waspada. Jangan sampai kita terang, pernah melakukan perbuatan dosa besar Lalu kemudian hingga akhirnya datanglah ajal kita Dan kita belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu ta'ala Namun jika seorang di siang atau di pagi hari Dia telah, dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu ta'ala Mengucapkan Astagfirullah wa ilaih Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW Ya seratus kali di pagi atau di, di, di sore hari, ya. maka ketika itu seseorang ketika datang ajalnya, dia meninggal dalam keadaan khusnul khatimah. Insya Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjamin orang yang jika seseorang mengucapkan seratus kali ya, Astagfirullah wa atubu ilaih fil yaumi di pagi hari ataupun tidak bisa misalnya di sore di sore hari, maka dia akan diampunkan dosanya bagian daripada khusnul khatimah ya. maka syariat taubat ini ya, sudah sepantasnya dilakukan oleh setiap orang kita tidak mengatakan bahwa diri ini bersih daripada dosa kita tidak mengatakan bahwa diri ini ya terlepas dari dosa kecil atau mungkin dosa besar siapa di antara kita yang tidak bisa berlepas dari riba ya. meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang makan riba Walaupun itu sungguh sangatlah berat Ma'asyir muslimin rahimakumullah Simar at-tamasuk bi Buah dari taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari dosa-dosa kecil Yang tadi dosa-dosa besar sekarang buah atau hasil dari ya, melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa kecil. Ibdalu sayyiat hasanat. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan ya, keburukan dengan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan keburukan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala man tab wa amana wa amila salih Allah sayiatihim yang sebagaimana yang kita katakan tadi siapa saja yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya dan juga mengamal beramal saleh maka dia akan digantikan keburukan dengan kebaikan tentu ini di samping dia bertaubat dia harus melakukan amal saleh dia harus mengganti amal yang dia lakukan dari keburukan-keburukan tersebut dengan amal-amal kebaikan. Karena itu merupakan salah satu syarat sebagaimana disebutkan dalam ayat ini dan juga di ayat yang di hari yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qatih, wa atbi Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada dan Ikutilah keburukan dengan kebaikan Niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan Jadi Bukan hanya sebatas bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kemudian setelah itu Tidak memperbaiki diri dengan amal kebaikan ya. Hanya sebatas taubat kepada Allah Akan tetapi tidak melakukan kebaikan Tidak salat Tidak ini, tidak itu Itu merupakan keburukan Maka merupakan sebuah kesyaratan juga untuk ya mendapatkan reward ini manfaat ini dihapuskan atau digantikan dosa-dosa dengan kebaikan-kebaikan muslimin -kebaikan. rahimakumullah ya. Jadi taubat ini merupakan sebuah syariat sebuah ibadah yang tidak pantas untuk ditinggalkan oleh seorang hamba yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang yang beriman juga dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepadanya dari perbuatan dosa-dosa dan kesalahan dari kelalaian-kelalaian seorang hamba dari kelalaian ya kewajibannya untuk melakukan amal-amal saleh karena seorang terkadang Di dalam mendatangkan kewajiban Atau melakukan kewajiban Terkadang ya seorang hamba Lalai Atau tidak maksimal di dalam Menunaikan amalan tersebut Seperti contohnya misalnya sholat ya. Itu merupakan sebuah kewajiban Akan tetapi terkadang Manusia lalai Dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala tidak fokus tidak khusyuk di dalam salatnya maka itu merupakan sebuah kelalaian dan diwajibkan bagi kita untuk beristighfar kepada Allah oleh karena itu salah satu sunnat atau sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam ketika seorang ya melakukan setelah melakukan ya salat fardu disunnahkan untuk membaca istighfar tiga kali astagfirullah 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 sebagai permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian-kelalaian padahal itu merupakan sebuah ibadah. Karena terkadang di dalam di dalam diri kita atau di dalam menunaikan sebuah kewajiban terkadang tidak maksimal di dalam menunaikannya. Oleh karena itu dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pula, "Idza jaa anasullahi wal fath wa afwaja bihamdi rabbika Idza jaa nasru idza jaa wal fat. Ketika ya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika dibukakannya Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasi yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan engkau melihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu merupakan sebuah kebaikan dan sebuah kesuksesan Namun tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih dan juga beristighfar kepadanya. Itu merupakan sebuah kebaikan. Akan tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kajian yang singkat ini kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang at tawabin Pelaku-pelaku taubat Orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Dan diberikan sifat tawabin Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita Di dunia dan di akhirat Hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam sallam Taib barakallahu wa khairan Kita ucapkan kepada al-ustad yang telah memberikan paparan materinya Di kesempatan malam yang berbahagia ini Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada para jemaah sekalian Apabila memiliki pertanyaan Apabila tidak ada, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum, wa Ustaz. Wa e, adapun yang ingin saya tanyakan ada seperti kita ketahui pada zaman ini, pada sekarang ini, kejujuran itu sangat sulit kita dapatkan. Dan untuk memegang amanah, kebetulan saya ini bekerja di sebuah perusahaan dan yang mana saya memegang suatu amanah untuk menjaga bekerja di bagian gudang. Yang mana jika terjadi kekurangan barang, maka kami yang berada di pihak gudang maka kami akan menanggungnya. Apakah jika terjadi suatu kasus karena jika barang-barang yang yang kurang ini akan dibebankan kepada kita, sedangkan yang lebih yang lebih biasa diambil diambil kembali oleh pihak perusahaan apakah jika terjadi kasus seperti ini apakah boleh Karena barang yang lebih kita kita menukarkan untuk istilahnya dijual untuk menukarkan barang yang kurang. Sekurang jazakumullah khair. Nah. No. Bismillahirrahmanirrahim. wassalamu ala Kondisi yang 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 disebut oleh antum adalah ya kita posisinya pada saat itu adalah terzalimi Ketika barang kurang itu dibebankan kepada kita dan wajib bagi kita untuk mengganti, akan tetapi ketika barang itu lebih, ya. Maka itu diambil oleh misalnya pimpinan atau orang yang di atas kita, ya. Dan kita tidak mendapatkan bagian daripada itu. Maka Allah taala alam sebagai bentuk keadilan, ya. Sebagai bentuk keadilan pertama antum sampaikan. Ya. Karena itu bukan karena kelalaian itu misalnya kirim pengiriman barang itu ya sesuai dengan apa yang telah dikirim. akan tapi terkadang ada orang yang ya melakukan kecurangan di antara teman-teman pekerja kita sehingga akhirnya semua yang bekerja di sana mau mau itu yang berlaku, yang ber, yang berlaku jujur ataupun tidak menanggung semua sampaikan kepada ya uh, pimpinan bahwa kita tidak melakukan demikian. Kenapa? Karena khawatir ini, ini merupakan sebuah kezaliman. Ya. Sebuah kezaliman dan jika seandainya yang lebih barang yang lebih ini boleh tidak kita misalnya jual lalu kemudian itu sebagai tanggungan bagi yang kurang. Wallahu taala alam, saya rasa ya tidak dibolehkan ya. Tidak dibolehkan. Kenapa? Itu akan berdampak kepada ya kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena karena pada dasarnya misalnya pada dasarnya barang yang disam, yang, yang disalurkan itu pas akan tetapi kenapa bisa berkurang? Karena ada oknum-oknum dan kita mendapatkan imbas dari itu. Sehingga ketika barang lebih lalu kemudian kita jual kita melihat nanti jika ada kekurangan lagi kita akan ya menggantinya dengan kelebihan tersebut. Khawatir jika seandainya nanti itu dilakukan akan memberikan celah kepada orang-orang yang ya tidak bertanggung jawab tadi melakukan terus-menerus perbuatan tersebut. Yang perlu dilakukan adalah ya pengecekan secara detail. Diawasi secara ya secara benar-benar supaya barang tersebut tidak keluar ya. Maka tidak serta merta kita ya tidak memberikan informasi kepada atasan kita bahwa barang tersebut lebih lalu kemudian yang lebih tersebut diambil ya lalu kemudian itu dipersiapkan untuk barang kekurangan-kekurangan dan sebagainya ya kita sampaikan barang lebih sampaikan ya bahkan lebih bagusnya adalah barang yang lebih ini diusulkan untuk sebagai mengganti yang kekurangan tadi bukan malah diambil oleh perorangan itu yang lebih bagus ya itu yang lebih bagus bukan malah diambil oleh perorangan kita juga lalu kemudian itu akan disampaikan nanti ketika ada kekurangan Allah Ta'ala alam itu yang uh, uh bisa saya uh, berikan baik nah. barakallahu fiqh wa jazakallahu khair selanjutnya tafadhal <tuh> bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi e, wabarakatuh pertanyaan saya yang pertama saya temukan dalam Al-Quran, di situ disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima tobat orang-orang yang tidak mengetahui. Maksudnya, ya yang tidak mengetahui bahwa ini mungkin adalah dosa, apakah tidak? Yang ayat selanjutnya itu disebutkan lagi bahwa orang-orang yang sudah mengetahui keburukan kemudian melakukan lagi, kemudian lagi bertobat maka tobatnya tidak akan diterima itu yang pertama yang kedua apakah e, seorang mu'alaf e, wajib untuk bertobat dan apakah tobatnya berbeda dengan seorang muslim ya, e, terima kasih Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim seseorang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia yang pertama pertanyaan yang pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dia melakukan kemaksiatannya lagi kemudian dia bertaubat lagi kemudian dia melakukan maksiat lagi apakah orang-orang tersebut ya ditaubat atau diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak Allah taala alam itu yang saya pahami dari pertanyaan maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ya masih memberikan atau masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang seperti itu ya Allah mengatakan innal ladzina kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma amanu ya orang yang orang-orang yang ya belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia kafir lagi. Ya. Lalu kemudian dia beriman lagi. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ampunan kepadanya. Ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka di si fulan ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah dari kekufurannya yaitu masuk Islam lalu kemudian dia kufur lagi pada saat ya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu disebabkan karena banyaknya yang riddah, banyaknya yang keluar dari agama, Islam. Sehingga pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang keluar dari ajaran Islam. Hingga akhirnya di antara mereka ada yang kembali lagi kepada Islam dan Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubatnya. Jika seandainya setelah itu dia benar-benar bertaubat dan setelah itu tidak ada lagi ya lalu kemudian setelah itu ya keluar dari ajaran Islam lagi setelah dia dari kafir lalu kemudian dia beriman kepada Allah kemudian dia kafir beriman kepada Allah lalu kemudian kelima kalinya dia ber keluar lagi dari ajaran Islam dari dari ajaran Islam maka ya dia menjadikan ajaran Islam ini sebagai ya mainan keluar masuk keluar masuk hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan lagi kesempatan kepadanya wallahu taala alam. Pertanyaan yang kedua tentang seorang yang mualaf, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikannya, apakah berbeda dengan ya taubatnya seorang yang melakukan dosa, dosa besar ataupun dosa kecil? Tentunya berbeda ya. Tetapi dalam ruang lingkup yang sama yaitu taubat. Arti taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya seorang manusia itu diciptakan atas fitrah karena fitrah ini adalah fitrah Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kul mada wulidah bin Adam atau kul bin Adam wulidah bin Adam ala fitratih yani kama kama kala Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW semua anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah dan fitrah yang dimaksud di sini adalah fitrah Islam dalam sebuah do doa Doa pagi dan petang Rasul mengajarkan kepada kita asbahna ala fitratil islam. Asbahna ala fitratil islam. Kita berada dalam fitrah Islam. Namun kemudian orang tua seseorang yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Buddha dan sebagainya. Pada perjalanan kehidupannya setelah dia keluar dari ajaran Islam tadi yang awalnya Islam hingga akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti artinya taubat itu artinya kembali kepada Allah. Kembali kepada fitrah yang benar. Kembali kepada tabiatnya. Ya. Maka benar sama taubat antara orang beriman bertaubat kepada Allah dari dari perbuatan dosa dan juga taubat yang dilakukan oleh seorang mualaf akan tetapi bentuk taubat itu berbeda. Namun ya makna dan intinya adalah sama kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala bentuknya tentu berbeda antum sudah tahu bagaimana bentuk ya taubat seseorang seorang ya mu'allaf tentunya syahadat syahadat mengucapkan syahadat syahadat tu ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sebagai kesaksian bahwa dirinya mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah ya Rabbnya dan juga Rasulullah SAW adalah Rasulnya setelah itu diperintahkan kepada dia salat dan juga yang lainnya ya dan setelah itu dilihat ya apakah baik keislamannya atau tidak ya, itu diserahkan kepada orang ini yang jelas dia sudah kembali kepada fitrahnya namun jika seandainya di sifulan ini tidak melaksanakan sholat disebabkan karena mu'allaf dan sebagainya tentu ini kan melihat kepada proses tidak serta-merta kemudian si fulan tidak melaksanakan sholat lalu kemudian dia keluar lagi dari ajaran Islam tidak butuh proses Begitupun ketika di zaman Rasulullah SAW, ketika seorang masuk Islam, banyak di antara mereka yang ya tidak sholat, ada yang sholatnya berbicara sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang saling berbicara ketika sholat, itu merupakan ya eh, kesalahan. Akan tetapi disebabkan karena kejahilannya. Namun kita katakan ajarkan kebaikan, ajarkan salat ajarkan kewajiban-kewajiban yang lainnya ya tidak ditinggalkan begitu saja Allah ta'ala alam nah no. ta barakallahu fiqh wa jazakallahu khairan. Satu pertanyaan terakhir, kami persilahkan. Ini ada sedikit yang merisaukan. Ini untuk dosa-dosa besar kalau kita lihat ini kan e, harus ada keterlibatan institusi atau negara. Saya melihat tadi di sini di syarat-syarat obat yang disebut Atau ada pengakuan, ada penyesalan, ada tekad untuk. Saya pernah membaca bahwa khusus untuk dosa besar itu supaya terbebas Orang harus eh, bersiap dan diproses secara hukum yang tadi ancaman dunianya itu ada ditegakkan. Ini dalam konteks kita bernegara Indonesia. Kalau dosa-dosa seperti tadi mencuri, bersina, itu kan tidak ada pengadilannya di Indonesia. Lari seperti statusnya kepada dosa kecil karena tidak ada. Saya pernah membaca bahwa di zaman Nabi ada seorang yang sudah bersina Lalu kemudian datang Karena begitu merindukan sekali dia Untuk bisa terbebas dari dosa di akhirat Lalu minta untuk ditegakkan hukum kepadanya Walaupun dalam riwayat itu disebut pada akhirnya Dia kemudian melahirkan dulu kandungannya lalu membesarkan dan sebagainya pertanyaan saya singkatnya Bagaimana halnya jika dalam kondisi seperti kita ini apa yang kita harus lakukan nah, dan saya kira ini juga maraknya dosa besar ini antara lain karena ini tidak terlaksana tidak ada eksekusinya dosa-dosa semuanya urusan ya yang penting kau mengakui sadar kembali tidak ada tambahan saya pernah membaca buku ada tambahannya untuk dosa besar itu harus dieksekusi di dunia dulu. Ya bagaimana ini Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah. wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bagaimana menyikapi seorang yang melakukan dosa besar yang dengan dosa tersebut ada konsekuensi dari perbuatannya yaitu hukuman. Ya, hukuman di dunia. Namun melihat kepada kondisi di Indonesia tidak ada atau tidak ditegakkan hukum Islam. Ya, bagaimana menyikapi ini? Karena sebenarnya hukuman tersebut adalah sebagai pelajaran bagi orang-orang yang hendak ingin melakukan perbuatan tersebut hingga akhirnya ketika ketika ditegakkan hukum tersebut lalu kemudian orang-orang akan melihat bahwa inilah akibat dari perbuatan tersebut. Sebenarnya itu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna fil hayatun." Sesungguhnya di dalam kisah itu ada kehidupan. Kenapa ada kehidupan? Tidak mengatakan "Inna fil si mautun." Tidak mengatakan di dalam kisah itu ada kematian. Padahal kisah kita tahu sendiri seseorang membunuh dengan sengaja dengan barang yang memang bisa membunuh dengan pistol kah dengan pedang kah lalu kemudian dihukumi oleh ya pengadilan bahwa dia wajib dibunuh dan ikhwat iman tidak serta merta si ketika ditegakkan hukum kisah syariat Islam kemudian dia dihukum begitu saja tidak akan tetapi dipanggil semua masyarakat karena tujuan daripada ditegakkannya kisah atau ditegakkannya hukum Islam itu adalah untuk supaya menjadi pelajaran bagi masyarakat bukan hanya sebatas hukuman tersebut ya terbatas kepada pelakunya akan tetapi menjadi menjadi pelajaran bagi yang lainnya Allah mengatakan inna fil kisasi hayatun kenapa tidak di dalam kisah itu ada kematian akan tetapi ada kehidupan. Kenapa? Karena ketika seseorang melihat si fulan ketika membunuh dia akan dibunuh pula, dia akan ya berhenti atau mengurungkan niatnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah kehidupan. Seseorang berniat ingin membunuh orang lain disebabkan karena kezaliman orang tersebut terhadap kita. Namun ketika melihat kalau saya membunuh si fulan maka saya akan dibunuh Maka si fulan yang tadinya akan dibunuh Dia akan hidup Disitulah kisos Hikmah dari kisos tersebut Namun Sekarang di sini tidak terjadi Dan berarti hikmah dari Ditegakkannya kisos tersebut Tidak Ya, tidak menyeluruh kepada masyarakat karena bukan hanya sebatas satu orang saja si fulan disebabkan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dia kemudian melakukan perbuatan zina kemudian minta kepada ya kepolisian untuk dirajam misalnya tidak bisa pertama sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kesempatan untuk bertaubat ketika kondisinya seperti ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita untuk bertaubat walaupun sebenarnya zina dikatakan para ulama itu adalah dain hutang maka harus ada hukuman yang dia dapatkan di dunia jika seandainya hukuman tersebut tidak dia dapatkan maka akan didapatkan oleh keluarganya entah keluarganya yang anaknya anak perempuannya ya kemudian saudaranya saudara perempuannya entah ibunya karena para ulama mengatakan az-zina udainun zina itu merupakan sebuah hutang. Ketika seorang berzina dengan seorang perempuan maka hukuman wajib ditegakkan bagi dia. Ketika hukuman tersebut tidak sampai kepadanya atau tidak dia dapatkan maka ya akibat tersebut akan menimpa dirinya, menimpa keluarganya dan menimpa yang lainnya. Kita katakan kondisi di Indonesia ya tidak bisa disamakan dengan di Arab Saudi atau di tempat-tempat yang di negara-negara yang ditegakkan hukum Islam. Berarti tujuan disyariatkannya hudud atau kisos potong tangan dan sebagainya tidak bisa tercapai. Kenapa? Karena harus ada diumumkan kepada masyarakat layak. Tid bukan hanya sebatas satu orang saja. Makanya ada satu orang dulu, seorang mujahid, ada sebuah kabar, ya, berkembang bahwa seorang mujahid Ketika peperangan yang ada di Poso pada saat itu Pada tahun 2000 berapa begitu Seorang mujahid berangkat dari rumahnya pergi ke Poso Berbulan-bulan dia tinggal di sana Lalu kemudian ternyata dia melakukan perzinahan Setelah disebabkan karena apa? Lebih daripada 4 bulan Karena 4 bulan itu adalah masa di mana seorang perempuan tidak sabar dari Yang ditinggal oleh seorang suami Begitupun seorang suami dia melakukan perzinahan hingga akhirnya dia meminta kepada ya pemimpinnya untuk dirajam. Wahai Imam, ya, minta saya untuk dirajam. Kenapa? Saya telah melakukan perbuatan dosa. Tentunya si Imam ini tidak meng, tidak menginginkan. Gitu. Kenapa? Karena memang di negara ini tidak ditegakkan syariat Islam. Satu sisi itu merupakan sebuah hikmah dan juga kesempatan bagi seorang hamba untuk bertaubat kepada Allah bukan malah melakukan terus dosa perzinahan tidak karena jelas yang yang Bapak sampaikan tadi adalah ya zina itu harus didapatkan hukuman di, di dunia kalau tidak dikisos dirajam jika seandainya dia telah menikah maka akibat keburukan itu akan menimpa keluarganya anak perempuannya atau saudara-saudara perempuannya karena itu ada janji Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi seorang yang telah melakukan dosa besar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya. Tidak malah ketidak ditegakkannya syariat Islam lalu kemudian dia terus melakukan dosa zina. Tidak. Tidak. Bahkan itu merupakan sebuah ya kesempatan bagi dia. Kenapa? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Seorang perempuan datang kepada Nabi SAW begini dan begitu. Lah, Hamil ya sudah sampai melahirkan Datang lagi setelah melahirkan Sampai menyusui Itu sebenarnya Rasulullah SAW menginginkan kepada dia untuk bertaubat saja cukup Tidak mesti harus datang lagi Dan kemudian ditegakkan ya Ditegakkan ya Hudud atau syariat Atau hukuman Pada saat itu Rasulullah SAW Posisinya sedang sebagai seorang pemimpin maka boleh bagi beliau untuk melakukan atau menegakkan syariat, menegakkan hukum Islam. Akan tetapi di Indonesia tidak. Jadi sehingga tidak serta merta seorang yang beriman kepada Allah melakukan perbuatan dosa hingga akhirnya minta tolong untuk dipotong tangan saya tidak. Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah yaqbalu an ibadhi wa yafu apa saja doanya, apa saja dosanya, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni. Allah membentangkan tangannya di waktu malam untuk mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di waktu siang. Begitupun siang, Allah membentangkan tangannya di tangan di, di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang melakukan dosa di malam hari. Dan taubat itu terus berlangsung hingga ya, matahari terbit di sebelah barat. Allah Taala.